Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang kita ini lagi berada di Tenggarong, tepatnya di Museum Kayu Tua Himba, Pak ya? Iya, Tua Himba. Oke. Jadi sekarang saya ini berada di museum bersama dengan Bapak siapa? Saya Pak Sopian. Bapak Sopian. Jadi ini penjaga bagaimana, Pak? Saya sebagai koordinator Museum Kayu. Oke, koordinator Museum Kayu. Oke, jadi yang unik di tempat ini, di sini ada buaya, buaya muara, Pak ya? Iya, buaya muara. Ada 2 ekor buaya muara, ukurannya lumayan besar dan panjang. Jadi tepatnya di sini di belakang kita ada 2. Iya. Jadi ini ada sejarahnya, Pak ya? Bisa dijelaskan, Pak, sejarahnya gimana kalau sampai di sini? Apa ada kejadian korban atau gimana? Ya. Terima kasih. Sebelumnya memang buaya ini adalah merupakan buaya muara yang hidup liar di alam bebas. Tapi karena dia merupakan buaya yang pernah memakan manusia pada waktu itu, pada tahun 1996, sehingga oleh pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara diawetkan buaya tersebut dengan pertimbangan orang-orang yang berkunjung ke Museum Kayu ini menjadi pelajaran untuk berhati-hati ketika berada di alam liar. Namun demikian, buaya ini merupakan objek wisata yang mendukung daripada keberadaan Museum Kayu. Dengan ada buaya ini, orang-orang banyak yang datang ke Museum Kayu untuk melihat buaya. Tetapi kami pada dasarnya sesuai tema Museum Kayu, ya, menonjolkan kayu-kayu, koleksi kayu-kayu yang ada di kawasan Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kalimantan Timur pada umumnya. Mengenai buaya yang ada di depan kita ini dari yang hitam warnanya ini dari sengata, dulu pernah makan seorang ibu yang ketika itu mau ngambil air di tepi sungai Penyamukan. Ya, pada bulan Maret tahun 1996, kemudian ketika beliau berada di tepi sungai itulah beliau diterkam oleh buaya yang ada di depan kita. Satu minggu kemudian baru buaya ini bisa di taklukkan oleh seorang pawang yang pada waktu itu melakukan ritual khusus sehingga buaya ini menyerahkan diri ke permukaan. Dengan demikian ketika dibedah dalam perutnya itu masih ada tersisa potongan tubuh manusia, seperti nanti bisa dilihat dalam koleksi kita ada itu waktu diambil potongan-potongan tubuh manusia. Ini membuktikan bahwa buaya ini benar-benar yang memakan nyonya hairannya tersebut. Kemudian kalau buaya yang di sebelahnya ini adalah buaya yang berasal dari Muara Bada. Ini juga dia pernah makan manusia, yang waktu itu seorang bapak yang mau ke tepi sungai di daerah Sambera Tanjung Limau Muara Bada, yang bernama Pak Bedung pada waktu itu. Tapi karena ketika itu Pak Bedung ini diisukan dibunuh orang, sehingga isu ke buaya ini agak terlambat. Satu bulan kemudian baru seorang paranormal mengatakan bahwa Pak Bedung ini dimakan buaya. Kemudian dicari, ketika dibedah di dalam perutnya cuma tersisa rambut dan golongan darahnya. Karena buaya ini kalau sudah satu bulan lebih itu dia sudah melakukan proses, sehingga semua unsur makanan yang berupa kotoran sudah dibuang melalui mulutnya. Jadi dia muntah tidak seperti binatang lain yang mempunyai lubang anus untuk membuang kotoran, tetapi buaya ini muntah. Sehingga kalau sudah satu bulan sangat sulit untuk kita mengetahui apakah ini benar-benar memakan orang. Seperti yang di sebelah ini, ibu hairannya sudah terbukti memang ada orangnya. Tapi kalau yang Pak Bedung ini, karena sudah terlalu lama, sehingga yang ditemukan hanya rambut dan golongan darahnya saja. Tapi dengan ditemukannya itu, memastikan bahwa itu merupakan golongan darah dan rambutnya Pak Bedung. Dengan demikian, buaya ini juga pernah makan orang, sehingga dua-duanya ini koleksi Museum Kayu yang mempunyai sejarah pernah makan orang yang berada di Museum Kayu. Diawetkan pada tahun 1996 sampai 2019 ini kurang lebih 23 tahun berjalan. Mudah-mudahan buaya ini bisa awet sampai lebih lama dari perkiraan dokter yang mengawetkannya. Dengan demikian pengunjung masih bisa menikmati buaya ini
ini ketika berkunjung di Museum Rayu. Terima kasih. Itu saja penjelasan dari kami. Jadi selain koleksi unik dari Museum Kayu ini yaitu dua ekor buaya, di tempat ini juga ada museum kayu, Pak ya. Di antara kayu-kayu ini, yang kayu paling unik di sini apa, Pak? Apa ada fosil atau bagaimana, Pak? Ya, jadi sesuai memang tema museum kayu, sehingga kami mengusahakan ada koleksi-koleksi kayu yang sudah langka. Misalnya seperti jenis-jenis kayu untuk obat, obat ya, obat tradisional. Suku Dayak kedalaman itu mengenal sekitar 300 lebih jenis kayu yang bisa dijadikan obat. Ini hanya sebagian contoh saja yang kami koleksikan. Kemudian juga ada memang kayu yang menjadi fosil, ini seperti fosil. Ini. Nah, ini kayu ulin yang membuat menjadi batu. Ini koleksi museum kayu yang merupakan fosil ulin. Ini ulin semua, Pak? Ya, ini yang hitam ini. Oh, ini leban. Leban ini jenis kayu yang biasa untuk bahan bakar, tetapi ini kalau dipendam di tempat yang sesuai dengan kondisi alamnya, dia bisa menjadi batu. Jadi gini, Pak, ini kan koleksinya banyak sekali, Pak. Kalau misalnya ada penemuan lagi, apa dimasukkan ke sini lagi, Pak? Kayak wilayah Tenggarong. Ya, kalau berkaitan dengan koleksi museum, kita bisa masukkan. Bisa nambah koleksi lagi ya? Nanti ada regenerasi koleksi namanya, pergantian koleksi yang sudah dianggap tidak bisa dipertahankan, akan kami ganti. Gitu. Kalau memang kondisinya sudah bisa dari segi pembiayaan dan sebagainya memadai, ya kami ganti. Oke, jadi begitulah bincang-bincang kami bersama Bapak Sofian tadi di Museum Tenggarong, Museum Kayu Tenggarong. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Pak ya.